Menyatakan, satu, menyatakan mengadili, menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti dikembalikan pada jaksa untuk menjadi perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa membebani terdakwa Putri Chandrawati untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2022 oleh Wahyu Iman Santoso, Sarjana Hukum, selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjunta, SHMH, dan Alimin Sr. Sujono, SHMH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Aprisno, SHMH.